Generasi Karawang. Masjid Pasar Proklamasi Rengas Dengklok sudah rampung. Tampak dari kejauhan begitu indah dan memanjakan mata, sedap dipandang, bikin betah untuk beribadah di Masjid Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Pastinya bikin penasaran, masjid begitu indah dan kokoh, bersih, nyaman, sejuk. Maka jika Anda penasaran, silakan berkunjung ke lokasi Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Nanti Anda akan. Masjid Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Mari kita mereview Masjid Proklamasi Rengas Dengklok. Kita mendekat ke lokasi, apakah sudah di keramik atau belum, interiornya tampak eksterior begitu memikat pandangan mata. Rupanya di bulan Juli tahun 2022 Masjid Pasar Proklamasi sudah hampir 90%. Dan tempat berwudunya yakni kamar mandi belum rampung, jadi kemungkinan besar akhir bulan 7 akan selesai proyek pembangunan Masjid Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Begitu natural warna masjid ini, putih bersih, begitu juga lantainya bening dan bersih putih. Pintunya terbuka kupu-kupu. Tampak terlihat jendelanya begitu banyak, sehingga masjid ini cerah dengan sinar matahari yang masuk ke ruangan masjid. Maka jika suatu saat nanti para pedagang dan pengunjung Pasar Proklamasi Rengas Dengklok tidak perlu repot-repot pergi untuk beribadah. Fasilitas di Pasar Proklamasi Rengas Dengklok begitu memadai untuk para pengunjung dan para pedagang. Maka dipastikan kita akan nyaman untuk menempati lokasi Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Parkiran di lokasi Masjid Pasar Proklamasi Rengas Dengklok begitu luas untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Tempat istirahat tersedia di Pasar Proklamasi Rengas Dengklok dan juga lokasi parkiran. Okelah kalau begitu, mari berkunjung ke Pasar Proklamasi Rengas Dengklok yang akan memenuhi kebutuhan Anda sebagai pengunjung. Kami akan memanjakan dengan fasilitas yang ada.